Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Hai semua dan selamat datang di Jakarta Content Week 2021 Together Again.
Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Busmes. Saya Budi Kurniawan, berharap Anda dalam keadaan baik dan sehat. Sesi hari ini, Aroma of Heaven merupakan bagian dari LitBite, sebuah festival yang menyoroti dunia kuliner sebagai aset yang berharga untuk konten-konten kreatif. Di sini, kita akan melihat makanan sebagai bagian dari hiburan, perayaan, dan juga tentunya kebudayaan. Oke, saya di sini diminta nih sama panitia untuk cerita tentang sejarah kopi yang unik di Indonesia. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya perkenalkan diri saya sekali lagi dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang di Jakarta Content Week 2021. Sejarah unik kopi Indonesia. Jika saya memberikan ilustrasi bahwa sejarah kopi Indonesia dimulai dari endapan cangkir. Dalam cangkir kopi yang kita nikmati setiap pagi, setelah kita melihat kopi, setelah kita menyeruput kopi, ada endapan-endapan itu. Dan endapan-endapan itulah sejarah dari setiap kopi yang kita minum setiap pagi. Sejarah kopi dimulai dari endapan kopi dalam cangkir setiap orang dimanapun mereka berada, tidak hanya di Indonesia. Artinya, bisa aja kopi itu berasal dari negara-negara produsen lain selain di Indonesia. Ya. Dan apa yang menjadi unik dari sejarah kita punya bentangan yang panjang sekali. Dan bentangan itu tersimpan dalam endapan-endapan cangkir setiap orang, setiap pagi kita minum. Dan kopi yang kita minum pagi ini tentu beda dengan kopi yang kemarin pagi kita minum. Dan itu menjadi sejarah yang terus menjadi sebuah endapan-endapan yang baru lagi buat kita. Begitu cara saya melihat sejarah kopi Indonesia gitu. Kalau kita melihat hari ini kemudian bagaimana bermunculannya gerai-gerai coffee shop gitu ya. Bermunculannya kelas-kelas barista gitu. Itu adalah sejarah yang kemudian terjadi pada hari ini gitu loh. Sebaiknya sebelum kita ngomong panjang lebar tentang kopi Indonesia, tentang Aroma of Heaven, dan tentunya sebelum saya juga ngomong ngawur, mungkin ada baiknya kita coba lihat dulu cuplikan semacam arsip visual dari penayangan perdana Aroma of Heaven. Mari kita simak bersama-sama. Hai Mbak Mira, tadi kan sudah menonton film Biji Kopi Indonesia dan Mbak adalah salah satu narasumber. What do you think about the movie? Bagus banget sih. Banyak inspirasi, banyak informasi gitu ya. Jadi a lot of education lah. Jadi orang yang gak tahu jadi tahu semua informasi dari hulu sampai hilir, luar biasa. Balik lagi ke cerita tadi sih ya, maksudnya dengan begitu kan orang Indonesia jadi lebih apresiasi kopi kita ya kan. Terus dari apresiasi itu kita juga bisa menjaga tanamannya lebih baik, memproduksi lebih baik, mengkonsumsi juga bisa lebih baik gitu kan. Jadi industrinya juga semakin meningkat. Mudah-mudahan ini bukan produksi yang pertama untuk, maksudnya ini baru kopi ya, mungkin berikutnya ada kopi yang lain atau mungkin yang lain misalnya coklat atau apa gitu. Jadi membuat semua industri di Indonesia jadi meningkat sih. Yeah. Thank you, Amira. Nah, tadi kita udah lihat, kemudian dari situlah saya bisa ngelanjutin nih ceritanya nih. Apa sih yang paling khas dari kopi Nusantara dari segi tanaman maupun pengolahannya? Dari perjalanan saya melakukan research Aroma of Heaven yang saya liris 2014, tentu kemudian sebelum itu saya melakukan perjalanan-perjalanan research, baik perjalanan research ke lapangan maupun perjalanan research secara tekstual ke beberapa sumber arsip ya, dan menjawab pertanyaan apa yang khas dari kopi Nusantara. Yang pertama bisa kita lihat adalah kita berada dalam gugusan kepulauan dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Kita bukan daratan kayak Brazil, Kolombia, Vietnam atau negara-negara produsen kopi lainnya ya. Dari letak geografis, kondisi iklim dan juga faktor temperatur, itu semua menjadi khas dari kopi Indonesia. Hal utama yang menjadi ciri khas kopi
Nusantara ditanam secara organik by default. Apa itu? Faktor utamanya adalah alam. Kita punya bentangan alam dan kekayaan alam. Pertanyaannya, mampukah kita merawat alam agar kita tetap bisa menikmati kopi dan hutan kita bisa tetap memberikan oksigen? Yang kita tahu sampai hari ini, kopi-kopi di Indonesia itu dibudidayakannya adalah di pinggir-pinggir hutan gitu ya, ditanam oleh kelompok-kelompok petani kecil ya. Dan disitulah kita bisa lihat bagaimana penghormatan terhadap alam menjadi ciri khas dari budaya dan tata cara pengolahan kopi di Nusantara. Penghormatan dalam acara selesai panen masih bisa dapat kita jumpai itu di beberapa kayak semacam waktu di Aroma Feven saya ke Colol, ke Ruteng, ke Bajawa, di sana masih ada seperti itu ya. Juga di Jawa misalnya setelah saya selesai dengan Aroma of Heaven pada 2014 dan merilis Legacy of Java di 2020 bulan Maret, di Jawa sendiri banyak sekali ya bentuk-bentuk penghormatan terhadap alam melalui katakanlah semacam acara-acara selesai panen, rasa syukur terhadap alam yang memberikan limpahan dan segala macamnya. Nah itu menarik dari sudut pandang saya melihat kekhasan kopi Indonesia dan menjadi ide untuk membuat film dokumenter dari Aroma of Heaven, Legacy of Java, kemudian dilanjutkan sequel Toraja yang kami beri judul House of Chula, kemudian juga nanti akan kami lanjutkan ke Flores, Bali, Papua, sampai dengan Sumatera. Banyak yang bisa kita gali dari kekhasan kopi Indonesia bahwa kopi itu menjadi identitas kultural kita. Kopi juga kemudian yang membawa Indonesia terutama dengan Jawanya itu disebut dengan A Cup of Java. Kayak gitu, nggak bukan A Cup of Brazil atau A Cup of Colombia tapi A Cup of Java gitu loh. Nah gagasan-gagasan itulah yang kemudian memancing saya untuk kemudian, oh iya, kita minum kopi nih tiap hari, tapi kita gak punya literaturnya, katakanlah sangat terbatas kayak gitu loh. Dari situlah saya memulai melakukan proyek pembuatan film dokumenter tentang kopi. Saya lanjutkan pada cerita berikutnya. Nah, gimana kemudian tradisi dan kultur ngopi berkembang dari masa ke masa dalam masyarakat Indonesia? Waktu rilis tahun 2014, ketika itu cafe shop dan tempat ngopi belum segigantik sekarang ya, belum sebesar sekarang. Saya memulai riset film Aroma of Heaven ketika itu, contoh kecil di Jalan Cipete Raya yang di Jakarta Selatan yang happening itu, baru ada 3 tempat ngopi. Sekarang kita bisa datang ke Jalan Cipete sana, itu begitu banyak coffee shop ya. Sekitar tahun 2012-an, para penggiat dan peminum kopi ngumpul bareng. Membuat kelompok kajian kopi, agak berat tuh judul acaranya, kelompok kajian kopi. Karena selesai kita melakukan kajian, kita semua jadi Pak Haji dan Bu Haji, karena kajian di situ ya. Dan kajian itu adalah tentang kopi gitu loh. Dan di situ melahirkan banyak gagasan, banyak ide kayak gitu. Dan acaranya dibikin sesantai mungkin, dibikin kayak arisan. Jadi pindah dari tempat Bori di Cipete, kemudian ke tempat Nederby di Kemang, dan seterusnya. Waktu itu kalau ditanya coffee shopnya belum banyak, tapi spiritnya besar sekali waktu itu ya. Antara business owner, coffee shop owner, barista, dan peminum kopi ngumpul untuk memberikan gagasan-gagasannya gitu. Untuk kemudian menghendus juga semangat gelombang ketiga kopi dunia hadir di Indonesia juga ya. Nah bersamaan dengan itu film Aroma of Heaven merekam hendusan dari perkembangan sejarah kontemporer industri kopi Indonesia pada kurun waktu itu. Saya ngelihat Indonesianya karena saya mulai dari Jakarta, kemudian saya lihat bagaimana perkembangan di Gayo, di Bajawa, di Jawa Timur yang sudah mulai melakukan banyak koreksi dan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan semangat zamannya gitu. Dari situ Aroma Besar bisa dilihat ya. Sebuah film menjadi sangat penting. Bagaimanapun kemudian film atau aroma atau film dokumenter ini ya kayak gitu loh, bisa sebagai arsip tapi sekaligus literatur visual kopi Indonesia, menjawab bagaimana tradisi dan kultur kopi dalam masyarakat kita dari masa ke masa. Ya jawabannya semua ada di Aroma of Heaven. Sudah kita desain dari berbagai lintas disiplin ilmu, di sana kemudian juga ada pendekatan secara antropologis
dari para praktisi kopinya, dari para petaninya gitu loh. Dan sejak 2014 itulah saya mendedikasikan si Aroma of Heaven ini sebagai semacam arsip visual gitu loh. Kalau kemudian dari tontonan ini teman-teman dari pemilik coffee shop atau para peminum kopi gitu yang ingin tahu lebih dekat kopi yang kita minum tiap hari, tonton aja di Aroma of Heaven gitu loh. Karena Aroma of Heaven itu juga membawa sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Seberapa dekat kita dengan kopi yang kita minum tiap hari? Jangan-jangan kita hanya take it for granted dan konsumtif, hanya minum. Terus biar happening aja nongkrong di cafe shop yang besar misalnya kayak gitu-gitu. Ya kalau memang itu gak salah juga. Tapi alangkah baik dan bijaknya ketika kita bisa tahu bahwa kopi ini bisa jadi aset kultural kita loh. Bisa jadi identitas budaya kita loh. Oh iya ya, saya dengerin Pink Floyd, saya dengerin Beatles. Kira-kira waktu Paul McCartney main gitar, dia minum kopi apa ya? Atau kira-kira kalau Rolling Stone Mick Jagger lagi nyanyi, dia minum kopi apa ya? Jangan-jangan kopinya dari kopi Indonesia. Karena yang saya tadi bilang, mereka menyebutnya a cup of Java. Kayak gitu, bukan a cup of Brazil atau a cup of Argentina gitu-gitu. Nah, saya juga coba melakukan riset berapa banyak musik, karya musik dengan songwriting yang berasal dari kopi. Bahkan Bob Dylan punya lagu tentang kopi gitu. Banyak sekali kopi yang memberikan kita banyak inspirasi gitu. Nah, inspirasi ini yang kemudian coba saya framing, coba saya desain menjadi sebuah proyek yang kita sebut dengan Heptalogi, 7 sequel tentang film kopi Indonesia. Nah, dari situ juga bisa kita lihat nih, saya punya proyek besar dengan sequel 7 film kopi Indonesia sebagai arsip, sebagai literatur. Munculnya lab kopi dan kelas-kelas barista menjadi indikasi positif juga. Ini kayaknya kita akan sedikit ngebut sedikit ya, karena tersisa waktu 10 menit gitu ya. Nah, sampai di sini kita juga harus lihat dari kacamata sebuah entitas bisnis pemilik cafe shop. Pasar domestik kita growing. Ini kita gak boleh tutup mata gitu. Apa buktinya? Bermunculan gerai-gerai coffee shop, bermunculan kelas kopi yang tadi saya sebutkan di atas gitu loh. Tentang munculnya kesadaran masyarakat pada kualitas kopi yang dimiliki tanah air sendiri, ya kemudian jawabannya yang saya tuangkan dalam film-film ini gitu ya. Semakin banyak kemudian kopi yang kita minum, semakin banyak juga yang akhirnya kita tahu, oh ini dari Sidikalang, oh ini dari Gayo, oh ini dari Bajawa. Saya ingin mengutip kalimatnya Ronald Prasanto yang kebetulan jadi narasumber di Aroma of Heaven ya. Orang pendidikannya tentang kopi bertambah, curiosity-nya, penasarannya semakin tinggi. Karena mereka mau cari pengalaman, mereka mau cari rasa. Jadi intinya belajar kopi itu gak bisa textbook. Lo harus nyicipin, lo harus nyobain. Semakin banyak yang lo cicipin, semakin banyak yang lo cobain, semakin banyak yang terregister di kepala kita untuk, oh ini rasanya seperti ini, oh kayak begini teksturnya. Enggak, imajinasi kita enggak semiskin yang kemudian enak enggak enak. Menurut saya itu udah jadi sangat keliru tuh. Miskin sejak dalam imajinasi. Nah, untuk selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, saya akan berkenalan dalam perjalanan 20 tahun saya sebagai filmmaker. Berikut ini cuplikan videonya. Thank you.
Oke, nggak berasa nih, udah mau di ujung acara nih ya. Kita makin ngebut aja di akhir acara ini. Saya mau mengintroduce diri saya. Saya memulai karir saya tahun 99. Kemudian dari situ saya ikut beberapa, ya saya bekerja dengan Garin Nugroho untuk dokumentari Asia Afrika. Saya bekerja untuk Riri Reza untuk Laskar Pelangi sebagai asisten editor. Kemudian sampai di tahun 2014 saya merilis karya sendiri dengan judul Aroma of Heaven. Dan sebuah endapan yang panjang bahwa kopi jadi happening tapi nggak punya literaturnya nih secara visual. Dan saya filmmaker, kenapa nggak nih kita bikin film kopi ya gitu loh. Sehingga punya literatur visual, bisa menjadi nutrisi visual kita saat kita minum kopi. Dan saya lanjutkan 2020 dengan Legacy of Java. Dan hari ini kami sedang on progress untuk melanjutkan sequel yang ketiga, Kopi Toraja yang kita kasih judul House of Chula. Kemudian juga nanti akan kita lanjutkan Kopi Bali, Flores, Papua, dan yang terakhir adalah Sumatera yang kita sudah desain dengan judul Mantra of Kahwa, karena bagaimana literatur dan sastra lisan di Sumatera itu banyak sekali ya gitu, dan kopi ada endapan-endapannya di sana. Sampai di sini kemudian saya akan mengakhiri diskusi kita, obrolan sore kita ini, bagaimana kemudian Aroma of Heaven ini saya proyeksikan menjadi sebuah proyek literasi visual tentang kopi Indonesia. Ini baru kopi. Belum kita ngomongin tenun, kita ngomongin coklat, kita ngomongin begitu banyak aset kuliner kita yang ada di Nusantara ini. Semoga ini nggak selesai sampai di sini, tapi kemudian terbawa sampai ke generasi berikutnya untuk membaca bahasa-bahasa atau coding-coding dari kebudayaan kita sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Atas nama Jakarta Content Week, saya ingin mengucapkan terima kasih dan partisipasi Anda dalam diskusi ini. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2021. Anda bisa berpartisipasi dengan masuk ke www.jakten.com. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Salam seruput. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical,
urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah